Salam sejahtera, bertemu lagi dalam channel ini untuk info sensasi berkaitan dengan artis dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini. Info kali ini, Putri Sarah amuk pada Sukri Yahya dalam drama, ramai akui puas dengar makian macam lepaskan geram. Putri Sarah Liana, nama yang tidak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air, biarpun sejak akhir-akhir ini namanya sering jadi sebutan ramai kerana dihimpit dengan kontroversi rumah tangga, namun Putri Sarah antara wanita kental yang terus bangkit kembali ke arena seni dengan bakat dan package yang ada pada dirinya. Terbaru, karakter lakonan Putri Sarah dalam drama Andai Itu Takdirnya telah menjadi perhatian ramai dalam karya adaptasi dari novel dari judul yang sama itu. Putri Sarah memegang watak sebagai Umaira yang juga sahabat baik karakter utama Alia yang dilakonkan oleh Hana Delisha. Dalam satu babak terbaru, Umaira naik berang apabila dapat tahu Alia dirogol oleh suaminya sendiri, Syed Azril. Dalam satu perkongsian dimuat naik menerusi akaun Instagram miliknya, dipaparkan Putri Sarah menengking dan mengamuk kepada Sukri Yahya sebagai Syed Azril. Berikut adalah perkongsian rakaman babak Putri Sarah amuk pada Sukri Yahya sepenuh hati ini. Perkongsian rakaman Putri Sarah amuk pada Sukri Yahya ini telah mencuri perhatian ramai. Meninjau di ruangan komen, ramai yang akui puas melihat Putri Sarah seakan melepas geram dan mengaitkan dengan kisah dalam dunia reality. Berikut antara reaksi ramai yang ditinggalkan di ruangan komen perkongsian babak dari drama tersebut. Serius, kita perlukan wanita seperti watak Umaira ni in real life. Ayat dia kau-kau makian dia bagi pada Syed Azril tu. Berani betul, puas hati tengok, kata netizen. Hamun dia jangan tak hamun. Pat tiba last sekali tu paling tiba suka. Sekian info, terima kasih. I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone.